soal keselamatan, kita tak boleh pilih kaum, kita tak boleh pilih agama. Ya. Betul. Betul. Saya salah seorang yang pernah ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Pelarian, eh? Sebelum kita menghapuskan ISA dan mewujudkan SOSMA. Selama hari ini, sepanjang saya tempoh saya ditahan, saya masuk-masuk dah ada sahabat kita daripada Al-Ma'unah yang rompak senjata di kem tahanan tentera di Greek. Dia bawa lari ke Bukit Jenalik. Berlaku pembunuhan dua orang yang dibunuh. Yang mana yang terlibat dalam pembunuhan sudah dihukum gantung. Amin Ghazali, jangan lupa. Tak ada siapa pun bising, tak ada siapa pun menganggap mereka ni orang Melayu perlu dipertahankan. Tidak, kita tidak pernah kompromi dalam soal keganasan. Betul tak? Betul. Selepas saya masuk, masuk pula daripada kumpulan KMM, iaitu Kumpulan Militan Malaysia. Antara yang terlibat anak Tuan Guru Nik Aziz sendiri, Nik Adli. Mereka ditahan. Kemudian masuk pula sahabat-sahabat bersama dengan Yazid Syufaat, iaitu Jemaah Islamiah Malaysia. Bila saya dibebaskan pula, masuk pula apa yang dipanggil sebagai ini Abu Bakar Bashir punya kumpulan ni. JI, Jemaah Islamiah. Itu JI. Kemudian selepas tu ada ISIS dan sebagainya. Selama hari ini kita tidak pernah kompromi pun. Walaupun ada ramai orang Islam yang ditahan, tak kira hari raya, mereka hari raya di dalam sana. Betul tak betul? Betul. Tak pernah mereka komplain, tak dapat beraya di rumah. Saya pun 2 tahun, tuan-tuan, beraya bersama dengan sahabat-sahabat dalam tahanan. Jadi dalam soal keselamatan, kita minta tidak ada pihak yang cuba memperkutak-katikkan tindakan pihak polis. Bila polis berani mengambil keputusan yang tegas bagi memastikan penganas-penganas ini dapat kita kekang. Betul. Tidak boleh ada siapa yang mempertikaikan, terutamanya Lim Guan Eng. Betul. Yang kita patut bangkitkan bila mana kalau ada pihak polis yang tidak boleh mengambil tindakan bila ada jenayah berlaku macam yang semburi itu, tetapi tindakan tidak diambil. Yang itu sepatutnya yang Lim Guan Eng bising. Jadi itu saja yang nak saya sampaikan. Saya mengharapkan supaya semua rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada Dato' Ayub Han yang akan mengambil tindakan mengikut lunas undang-undang terhadap mereka-mereka yang terlibat menyokong funding ataupun membantu dana kepada pengganas LTTE. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dato' Lokman Dadang, kita harap ucapan ini. Wih kerajaan datang, wih kerajaan. Saya difahamkan wakil daripada kerajaan, wih kerajaan, yang berhormat Dato' Johari Abdul bersama. Dan insyaAllah kita memang ada kita berkasi semua pihak, pihak kerajaan, pihak pembangkang dan semua rakyat untuk menerima memorandum kita untuk menjadikan negara kita aman, sejahtera dan bebas daripada unsur-unsur keganasan dan pengganas. Sini. Memorandum kita satu lagi, Tuan Jirah Sini. Dipersilakan Dato' Johari Abdul. Kita harap ketua kerajaan akan terus memastikan negara kita aman. Ya, silakan. Okey. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Haji Yamin untuk menyerahkan memorandum kita kepada kesemua ketua-ketua WIP kerajaan dan pembangkang untuk menerima. Ke sini. Terima kasih kepada Dato' Johari sanggup datang daripada atas khas untuk memastikan keganasan dan juga keamanan negara kita terpelihara. Terima kasih YB Dato' Johari dan juga rakan-rakan daripada pihak kerajaan menunjukkan kerajaan juga concern. Kita harap benda ini jadikan sebagai satu perbahasan dalam parlimen dalam sesi ini sebelumnya berakhir. Terima kasih. Dan jangan diganggu-gangguan perkara. Saya bagi Dato' Johari komen satu minit respon kepada media. Dato' okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih penganjur gerakan pembela umat ataupun umat
yang memberikan memorandum ini yang atas tajuk selamatkan Malaysia daripada ancaman pengganas. Sudah tentu kami akan melihat secara mendalam dan sudah tentu juga kita sebagai rakyat Malaysia amat cintakan negara kita dan kita tidak akan berkompromi tentang keselamatan negara kita. Itu pasti. Dan sudah tentu kita juga mengenal pasti bahawa ada undang-undang yang telah pun Parlimen luluskan berhubung dengan bagaimana kita nak mengendalikan isu-isu keganasan ini. Ada pandangan-pandangan berbeza, kita dah telah pun debat dalam Parlimen dan ada juga undang-undang yang kita rasakan yang terlalu lama yang harus juga kita lihat. Namun pun begitu, apa juga yang yang ada, kita tidak akan melepaskan keadaan di mana keganasan ini kalau kita terlepas dia akan menghancurkan negara. Betul. Sebab itu insyaallah apa juga undang-undang yang sudah ada kita akan pastikan ianya berkuat kuasa dan mana-mana undang-undang yang terlebih atau berkurang kita akan lihat balik sebagai parlimen yang bertanggungjawab kepada rakyat. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak Umar dan juga NGO lain kepada Yang Berhormat Dato' Johari Abdul di atas komitmen beliau untuk memastikan negara kita bebas daripada pengganas dan juga negara kita terus aman, harmoni dan sejahtera. Jadi kami daripada pihak NGO khususnya Gerakan Pembela Umar-Umar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, anggota keselamatan media dan ketua WIT daripada kerajaan, daripada pembangkang untuk bersama-sama dan kita harap parlimen menjadi ruang yang bebas dan sempurna untuk kita membahaskan soal keamanan, soal kesejahteraan negara kita bersama. Negara kita adalah milik kita semua dan negara kita mesti terus aman untuk kita memajukan negara kita pada masa hadapan. Selamatkan Malaysia daripada pengganas. Sekian. Sian dibuat terima kasih diucapkan dan saya akhiri dengan menjemput Ustaz Mas Rizi untuk membacakan doa kepada majlis kita ini. Dipersilakan. Ridha ila wa bi syafa'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قهار يا جبار يا متكبر Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Engkau Maha Gagah. Ya Allah, Engkau Maha Perkasa. Ya Allah, Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang taat. Kami mengadu kepadamu, Ya Allah, sebagaimana para nabimu mengadu denganmu, Ya Allah, ketika berhadapan dengan musuh-musuh. Ya Allah, kami mengadu kepadamu, Ya Allah, berilah pertolongan, Ya Allah. Negara kami dalam bahaya, Ya Allah. Negara kami dalam bahaya. Umat Islam dalam negara kami dalam bahaya. Raja-raja kami dalam bahaya. Para ulama pemimpin kami dalam bahaya. Rakyat dan seluruhnya umat ini dalam bahaya. Ya Allah, sesungguhnya musuh-musuh kamu menyerap masuk ke dalam agenda mereka melalui gerakan liberal, gerakan radikal LTTE, gerakan komunis, gerakan yang masuk secara perlahan-lahan menguasai negara kita daripada peringkat bawahan melalui pendidikan, melalui sosial, melalui undang-undang, melalui politik dan akhirnya mereka sedang meresap masuk melalui kuasa-kuasa politik di parlimen, di tun-tun yang menguasai negara kami, Ya Allah. Ya Allah, kami lemah untuk berhadapan dengan mereka semua ini, Ya Allah. Kami yakin, Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Gagah Perkasa. Tiada yang mustahil bagimu, Ya Allah. Kerana sifatmu innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila engkau nak menghendaki sesuatu itu terjadi, maka cukup engkau mengatakan jadi, maka jadilah dia. Maka dengan rahmat dan kasih sayangmu, Ya Allah, engkau berilah keberkahan kepada himpunan kami ini. Beri rahmatmu kepada himpunan kami ini. Kabulkan segala doa dan hajat kami dalam himpunan ini, Ya Allah. Berilah hidayah kepada para pemimpin-pemimpin Islam.
pemimpin-pemimpin beriman, pemimpin-pemimpin yang cintakan keamanan, supaya mereka berusaha untuk memberi dukungan-sokongan kepada pihak PDRM, kepada pihak KDN, kepada pihak-pihak yang menjaga keselamatan negara ini, agar mereka dapat mengubah undang-undang yang tegas, agar mereka dapat memberikan pertahanan yang kuat kepada sistem keselamatan yang ada di dalam negara ini, agar musuh-musuh yang meresap masuk ini dapat dinyahkan, dapat disingkirkan, dapat dikeluarkan daripada menguasai dan menjajah negara kami ini, ya Allah. Allahumma aizzal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansurid du'at wal mujahidin, Allahumma ansuril mazlumin wal mustada'afin, Allahumma ansuril mujahidin fi Malaysia, Allahumma ansuril mujahidin fi Malaysia, Allahumma ansuril mujahidin fi Malaysia, Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya ya arhamar rahimin, Allahumma inna naj'alka fi nahuri a'da'ina wa na'uzu bika min syururihim, Allahumma rudd kaidahum 'ala nuhurihim, Allahumma baddik syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zazzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya zal jalali wal ikram, ya Allah ya Allah ya Allah, Allahumma al wahidul ahad al fardus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم 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 وانشرنا عليهم, اللهم ارحم أمة سيدنا محمد, اللهم اغفر أمة سيدنا محمد, اللهم فرج أمة سيدنا محمد, اللهم أصلح أمة سيدنا محمد, اللهم انصر أمة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة والعافية في الدنيا والآخرة ومغفرة وبركة وشفاعة في أهلنا يا الله, في أهل بيتنا يا الرحمن, في أهل جمعيتنا يا رحيم يا أرحم الراحمين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك, دعوا فيها سبحانك اللهم يتهيأتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن والحمد لله رب العالمين, الله أكبر الله أكبر الله أكبر beri tepukan gemuruh kepada pasukan keselamatan, kepada media terima kasih banyak-banyak, dan juga kepada NGO dan diri kita sendiri, tepukan dengan penuh semangat.